aktivitas Gunung Merapi terus mengalami kegempaan multiphase. Kondisi tersebut menunjukkan pergerakan magma makin mendekati permukaan. Jaraknya diperkirakan 1,5 km dari permukaan dan tinggal menunggu waktu untuk erupsi. Warga pun diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan. Posisi magma yang jelas itu sudah lebih dangkal, ya, kurang dari 1,5 km dari puncak. Data menunjukkan tidak seperti tahun 2010. Mudah-mudahan kalau prediksi kami itu adalah erupsi kira-kira seperti tahun 2006, namun mungkin lebih tinggi, lebih besar lagi sedikit. Sementara warga di Kecamatan Serumbung, Magelang, Jawa Tengah, dikejutkan dengan kehadiran kawanan monyet ekor panjang. Monyet tersebut diduga berasal dari lereng Gunung Merapi yang turun ke permukiman warga lantaran suhu di Gunung Merapi kian panas. Menurut warga, pada tahun 2006 juga terjadi peristiwa turunnya hewan-hewan dari lereng Gunung Merapi sebelum terjadinya erupsi.